Hadir kembali dengan informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi Anda. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat bertarung melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwahnya menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam menghadapi cobaan demi cobaan yang menghadang dan juga menghambatnya. Seperti ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun yang ditemani Nabi Harun alaihissalam yang menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengajak Fir'aun bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Fir'aun menentang keras ajakan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fir'aun malah menyuruh para penyihir andalannya untuk mengalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Lantas, bagaimanakah kisah pertarungan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam melawan para ahli sihir Fir'aun? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam datang menemui Fir'aun untuk berdakwah dan mengajak Fir'aun bertaubat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, Fir'aun menentang keras ajakan itu. Bahkan Fir'aun menuntut bukti kepada Nabi Musa dan Nabi Harun akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan percaya diri Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nabi Musa alaihissalam meletakkan tongkatnya lalu membiarkan tongkatnya berubah menjadi ular. Dengan rasa terkejut, Fir'aun melompat dari singgasana dan menyuruh Nabi Musa untuk memanggil ular itu kembali. Nabi Musa pun mengambil ular itu dan dengan cepat ular tersebut berubah kembali menjadi tongkat. Lalu Fir'aun kembali meminta bukti lainnya kepada Nabi Musa. "Adakah bukti lain yang dapat kamu tunjukkan kepadaku?" tantang Fir'aun. Nabi Musa segera membuktikannya dengan memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Lalu bersinarlah tangan Nabi Musa alaihissalam yang menyilaukan mata Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya. Namun dengan sikap congkaknya, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan itu tetap tidak menyerah begitu saja. Lantas, Fir'aun menuduh Nabi Musa melakukan perbuatan sihir. Kemudian Fir'aun takut jika pengikutnya mempercayai Nabi Musa dan Nabi Harun mengikuti ajaran Tauhid. Dengan segera, Fir'aun memanggil ahli sihir dari seluruh daerah untuk mematahkan mukjizat Nabi Musa dan Nabi Harun dengan melawannya. Sebagai imbalan, ahli sihir yang dapat mengalahkan Nabi Musa akan mendapatkan hadiah dan jumlah uang yang besar dari Fir'aun. Mendengar kabar tersebut, Nabi Musa menerima ajakan itu tanpa sedikit pun keraguan. Nabi Musa dan Nabi Harun sangat yakin bahwa Allah akan membantunya. Para tukang sihir sudah menantang Nabi Musa dalam sebuah acara yang besar yang dihadiri oleh seluruh penduduknya dan dijadikan sebagai sebuah event nasional. Ketika itu, Allah berfirman. Mereka berkata, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, serta utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan penyihir. Mereka akan mendatangkan kepadamu sebuah penyihir yang sangat pandai." Maka dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 36-38. Akhirnya hari pertandingan pun datang. Penduduk dari berbagai daerah datang berbondong-bondong ke arena pertandingan untuk menyaksikannya. Fir'aun pun telah duduk di singgasana emasnya, yang menandakan bahwa pertandingan segera dimulai. Nabi Musa pun membiarkan lawannya untuk memulainya terlebih dahulu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka diundang oleh Fir'aun.
dan mereka adalah orang yang paling pandai dan paling pakar dalam ilmu sihir dan paling ahli dalam membuat ilusi pandangan mata orang lain. Para ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun jumlahnya sangat banyak. Menurut suatu pendapat, jumlah mereka 12.000 orang. Menurut pendapat yang lain, 15.000 orang. Menurut pendapat yang lainnya lagi, 17.000 orang. Bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu. Sungguh, peristiwa hari itu menjadi suatu peristiwa yang penting dan keramaian yang luar biasa. Karena jumlah tukang sihir sangat banyak, serta kehadiran masyarakat yang semuanya diundang untuk menyaksikan acara tersebut. Allah berfirman yang artinya, lalu diumumkan kepada orang banyak, apakah kamu semua sudah berkumpul? Tujuannya, supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang. Al-Quran Surat As-Syu'ara ayat 39-40. Masyarakat tidak menyebutkan akan mengikuti mana yang benar, akan tetapi mereka akan mengikuti mana yang menang. Ini juga menunjukkan bahwa secara umum masyarakat sangat terpengaruh dan cenderung mengikuti agama pemimpinnya. Sebelum pertarungan sihir melawan mukjizat ini dimulai, rupanya para tukang sihir mengajukan syarat kepada Fir'aun. Mereka meminta kompensasi dan hadiah khusus yang banyak tentunya dari Fir'aun kalau mereka berhasil menang menaklukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku. Al-Quran Surat As-Syu'ara ayat 40-41. Ini menunjukkan bahwa para pembela kebatilan selalu saja bekerja dengan pamrih dan mengharapkan balas jasa. Tak pernah mereka bekerja secara tulus dan ikhlas. Dan penguasa yang diktator juga terus memelihara mereka dengan upah dan kompensasi. Ketika semua sudah siap dalam posisi masing-masing dan Nabi Musa alaihissalam juga sudah bersiap dengan tongkatnya, maka pertarungan sihir melawan mukjizat segera dimulai. Sedangkan Fir'aun duduk di tempat yang disediakan khusus untuknya, bersama para petinggi kerajaan dan tentaranya menyaksikan pertarungan ini. Awalnya para tukang sihir menawarkan apakah mereka yang akan menampilkan sihirnya lebih dahulu ataukah Musa yang dahulukan. Akan tetapi Nabi Musa dengan mantap menyuruh mereka yang menampilkan sihir terlebih dahulu. Allah berfirman yang artinya, berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Al-Quran Surat As-Syu'ara ayat 43-44. Seluruh tukang sihir mengeluarkan segenap kemampuan dan tipuan mereka untuk mengelabui mata para penonton pertarungan itu. Tali temali dan tongkat-tongkat mereka seperti bergerak-gerak bagaikan ular yang siap menerkam. Mereka menghadirkan sebuah sihir yang dahsyat yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Termasuk Nabi Musa di awal menyaksikan sihir tersebut agak merasa takut dan cemas. Namun Allah menguatkannya dan segera memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melempar tongkatnya. Begitu tongkat dilemparkan ke hadapan mereka, tongkat itu berubah menjadi ular yang lebih besar dan sebenar-benarnya ular, bukanlah ular khayalan. Kemudian ular itu memakan semua ular-ular palsu yang dibuat tukang sihir. Semua tukang sihir menyaksikan peristiwa dahsyat tersebut, dan mereka sangat tahu bahwa ular mereka semuanya tipuan. Hanyalah tali temali yang tak berdaya,
dan mereka saksikan juga bahwa mukjizat Nabi Musa itu sangat asli, bukan ilusi lagi. Sehingga mereka serta-merta beriman kepada Nabi Musa dan langsung bersujud kepada Allah. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 46-48. Sungguh, di luar dugaan dan prediksi, banyak pihak yang meyakini bahwa tukang-tukang sihir itu pasti menang. Setidaknya itu menurut survei mayoritas mereka. Ternyata, para tukang sihir tidak saja kalah, tapi juga justru mereka pun berbalik membela Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Padahal sebelumnya mereka masih pendukung setia Fir'aun dan masih sangat antusias untuk mengalahkan Nabi Musa. Ini menjadi pukulan telak bagi Fir'aun, sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan. Fir'aun meradang dan murka. Belum pernah ia mengalami kekalahan sebesar ini dalam sejarah kekuasaannya. Alih-alih Fir'aun mengakui kebenaran Musa alaihissalam, malah Fir'aun menuduh para tukang sihir ini sudah sejak lama bersama Musa, berguru sihir kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya, dia benar-benar pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Maka kalian nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Sesungguhnya, aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian dengan bersilangan dan aku akan menyalib kalian semuanya. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 49. Kemarahan dan murka Fir'aun sangat tampak dari ancaman hukuman yang akan ditampakkannya kepada tukang sihir. Hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang telah menunggu mereka. Namun, semua ancaman itu tidak membuat takut mereka sedikit pun. Justru, keimanan mereka semakin kuat karena telah menyaksikan mukjizat Nabi Musa secara langsung. Mereka berkata dalam firman Allah yang artinya, mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya, kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 50-51. Para tukang sihir itu membayar keimanan mereka dengan harga nyawa mereka. Sebab Fir'aun kemudian membunuh mereka semua. Tapi mereka mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah kisah pertarungan Nabi Musa melawan para ahli sihir dengan jumlah yang begitu banyak. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya.